Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari Mas Maulana. Pengalaman mistisnya ketika mendaki puncak lesung yang ada di Gunung Arjuna. Baik, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana, panggil aja Lana. Jadi ini merupakan pendakian kesekian saya setelah sebelumnya beberapa kali mendaki gunung. Hari itu tanggal 9 September 2018, hari Sabtu. Saya berangkat ke puncak lesung yang ada di Gunung Arjuna dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Rizal, Sinta, Enggal, Arif, dan saya sendiri. Oh iya, sekedar info, Rizal dan Arif belum pernah mendaki gunung sama sekali. Jadi ini merupakan pendakian pertama mereka. Kita berangkat membawa 2 motor, Enggal bersama Sinta dan 1 motor lagi dinaikin bertiga. Saya, Rizal, dan Arif. Kami mulai berangkat sekitar jam 10 malam. Di pertengahan jalan, kita berhenti di Indomaret buat belanja logistik, rokok, dan lain-lain. Setelah setengah jam di Indomaret, kita pun lanjut perjalanan menuju base camp Gunung Arjuna via Purwosari. Pada saat perjalanan hampir sampai di base camp, saat itu kami melewati jalanan yang gelap. Di sisi kiri jalan ada pohon-pohon yang lumayan lebat. Nah, di situ saya melihat di samping kiri jalan ada sosok wanita berpakaian putih sedang berdiri memandangi kami. Apalagi kalau bukan kuntilanak. Dia sedang melihat ke arah kita. Saya yang posisinya dibonceng otomatis fokus ke sosok tersebut. Mukanya seram dan seolah-olah menyuruh kami untuk tidak melanjutkan pendakian. Tapi saya berusaha menghiraukan sosok tersebut karena yang lain sepertinya pada gak ngelihat sosok itu. Kuntilanak itu masih berdiri tepat di sebelah kiri jalan. Ketika motor kami melewati sosok itu dan persis berdiri sejajar dengan bahu saya menoleh ke arahnya ketika sudah sedikit berlalu. Ternyata kepalanya berputar 180 derajat dan terus memperhatikan rombongan saya. Dalam hati saya berkata, ini pertanda apa ya? Hingga akhirnya sampailah kami di parkiran motor base camp jam 11 lebih 15 menit. Lalu saya pun bertanya kepada teman-teman, mau lewat jalur biasa apa jalur terobosan nih? Sinta lalu bilang, jalur yang lebih cepat aja biar cepat nyampe. Yaudahlah, kami pun ambil jalur terobosan tersebut. Bagi kalian yang belum tahu, jalur terobosan ini naik melalui punggungan gunung dengan medan seperti tangga, tapi jalurnya zigzag. Di sini saya yang menjadi leader. Di perjalanan, saya berinisiatif untuk ke atas duluan, niatnya biar bisa menerangi jalur agar teman-teman bisa menghemat baterai HP-nya. Hingga ketika hampir sampai di ujung tangga, kurang 1 tangga lagi, saya kembali nyenterin jalur bawah biar teman-teman jadi enak naik tanpa pegang HP. Nah, ketika sedang kasih penerangan, tiba-tiba ada suara berbisik, lihat ke atas. Spontan, saya langsung lihat ke atas. Lalu, kalian tahu ada apa di atas? Saya melihat pocong. Bukan hanya satu, tapi banyak, seperti membentuk pagar yang rapat. Tapi ada bagian seperti celah yang mungkin sebagai pintu masuknya. Saya langsung istighfar dalam hati. Saya coba diam dan menahan rasa takut ini. Takutnya teman-teman yang lain mendengar lalu bertanya-tanya. Singkatnya sampailah kita di atas punggungan tersebut,
yang ternyata merupakan ladang singkong, kopi, dan ada juga beberapa pohon pisang di situ. Saya juga melihat ada banyak dupa di tempat itu, tapi itu sudah lazim di Gunung Arjuna, jadi saya pun menghiraukan saja. Saya lanjut memimpin perjalanan. Namun setelah beberapa langkah, kembali saya melihat sosok pocong di sela-sela pohon pisang. Mukanya hancur, keluar belatung dari mulut dan matanya. Sontak di situ saya kaget. Mau lari tapi saya masih mikirin yang lain. Takutnya kalau mereka panik malah gak jadi ngelanjutin perjalanan. Oke, saya pun mengabaikan. Teruslah kami jalan menuju pos Simaksi Puncak Lesung. Sesampainya di pos Simaksi dan kita membayar Simaksi, saya pun bertanya ke petugas jaga, apakah ada yang naik ke Lesung atau tidak? Katanya sih ada, cuman gak ada yang trek malam. Setelah itu lanjutlah kita menuju pos 1. Jalan sekitar 30 menitan sampailah kita di pos 1 Goa Ontobugo. Cepat pergi dari tempatku, aku gak suka dengan temanmu. Terus saya mikir, gak suka dengan temanku? Siapa? Di situ saya merasa hawa yang berbeda. Secara logika, di malam hari kan suhu itu harusnya dingin, tapi di situ saya merasa gerah banget. Langsung aja, saya mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan, karena batin saya merasa gak nyaman di situ. Lanjutlah kita naik sekitar jam 12:30 malam. Ketika jalan naik itu, saya melihat ada banyak sekali kuntilanak yang sedang menertawakan kami. Mereka terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Tapi lagi-lagi, di situ saya mengabaikannya, toh yang lain juga kayaknya gak mendengar. Ada 2 jaman kita jalan, tapi belum juga sampai ke pos 2. Padahal selama saya mendaki ke Puncak Lesung, estimasi waktu paling lama 3-4 jam udah sampai. Tapi ini kok belum ketemu pos 2. Akhirnya saya memutuskan untuk break dulu. Di situ saya bertanya kepada teman-teman, masih kuat apa enggak? Tapi mereka bilang kalau masih kuat untuk lanjut. Tapi sepertinya cuman saya yang merasa diputar-putar di tempat itu. Saya pun mengambil rokok sebatang, lalu saya bakar dan saya taruh di sebuah pohon yang kelihatannya udah tua banget, sambil bilang, "Mbah, saya izin lewat. Tolong izinin ya, Mbah." Lalu dengan bismillah, saya mengajak lanjut perjalanan. Beberapa langkah dari tempat kita break, hawa yang tadinya gerah berubah seperti biasa, hawa malam hari. Dalam hati saya berkata, "Alhamdulillah ya Allah." Sekitar jam 3 pagi, akhirnya sampailah di pos 2 Tampuwono. Di situ teman-teman mengajak istirahat dulu. Ya udahlah, kita sebat 2 bat. Sambil menghisap rokok, saya melihat ke sekeliling. Tapi ketika saya melihat ke arah atas, ternyata ada kuntilanak yang tadi saya temuin di jalan. Kalian ingat kan? Kuntilanak yang berdiri di kiri jalan ketika kami perjalanan naik motor sebelum sampai di base camp. Nah, dia ada di situ. Saya melihat kuntilanak tersebut melihat ke arah Sinta dengan tatapan benci. Ketika saya memperhatikan kuntilanak itu, tiba-tiba dia malah nengok ke arah saya sambil tersenyum. Anjay, teman-teman coba bayangin senyumannya. Lagi-lagi, saya menghiraukan kunti tersebut dengan memalingkan pandangan. Dan ketika saya melihat ke Sinta, mukanya pucat pasi. Saya nggak tahu apakah Sinta melihat juga atau dia hanya kecapean. Lalu saya pun mengajak buat lanjut jalan. Karena nggak kerasa kita sudah hampir 1/2 jam di pos 2 tersebut. Lalu lanjutlah kita berjalan menuju Puncak Lesung. Dari pos 2 sampai ke Puncak Lesung itu sekitar 30 menitan saja. Dan kita pun sudah sampai. Tak ada hal-hal aneh yang terjadi setelah itu. Saya lalu mendirikan tenda dibantu oleh Arif dan Enggal. Sedangkan Sinta sama Rizal memasak makanan karena kita memang udah kelaparan. Setelah tenda berdiri, tiba-tiba saya kebelet buang air kecil. Saya pun menuju ke belakang tenda untuk buang air kecil. Nah, pas mau buang air, saya mendengar bisikan lagi. Sangat jelas, seolah-olah
sosok itu tepat berada di samping persis. "Kita gak suka teman perempuanmu itu di sini. Dia kotor." Sontak, begitu kelar buang air kecil, saya langsung lari ke dalam tenda. Dalam hati saya berpikir keras, apakah Sinta ini lagi haid? Kok mereka bilang dia kotor ya? Lalu saya segera nyamperin Sinta, dan kebetulan dia juga belum tidur, masih asik dengan HP-nya. "Sin, lu sekarang lagi haid ya?" Lalu Sinta menjawab dengan gugup. "Maaf, maafkan aku Lan. Aku sekarang emang lagi haid, tapi ingin mendaki. Kalau gue bilang dari bawah, pasti kalian pada gak mau. Sekali lagi gue minta maaf ya." Teman-teman yang lain pada diam. Lalu saya bilang ke teman-teman, "Setelah matahari terbit, kita langsung turun ya. Gak perlu lama-lama di sini, apalagi sampai ketemu malam lagi." Terus teman-teman pun mengiyakan. Saya bilang lagi ke Sinta, "Bawa turun pembalut bekasmu dan jangan kosong pikiran. Terus baca solawat." Sinta pun menyahut, "Iya Lan, makasih ya sudah ngingetin dan makasih kamu gak marah." Singkat cerita, terbitlah matahari. Kita pun foto-foto sebentar menikmati sunrise. Jam 6 pagi kita beres-beres tenda dan packing. Setelah tenda beres, kita berdoa dulu sebelum turun. Singkatnya, sampailah kita di pos 2. Kita bertemu bapak-bapak berpakaian serba hitam dengan peci taninya, dan beliau bilang ke kita, "Di sini kita bertamu. Jadi kalau kita datang dengan baik-baik, maka akan diterima dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita datang dengan tidak baik, maka kita juga tidak disambut dengan baik." Lalu bapak itu pergi meninggalkan kita ke arah puncak Arjuna. Singkat cerita, sampailah kita di base camp sekitar jam 8:30 pagi. Dan kita langsung melanjutkan perjalanan pulang, lalu sampai di rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah, saya tidur dan saya pun bermimpi sedang ada di puncak Lesung dan bertemu sosok Kunti yang saya temui semalam. Dan dia berkata, "Lihat itu," sambil menunjuk ke arah rumput. "Itu darah haid temanmu. Untung ada pendaki perempuan yang mengetahui kalau ada darah di situ, lalu dibersihkannya. Coba kalau darah itu masih ada di situ, kupastikan temanmu gak akan bisa pulang dari tempat sini." Sekedar info, bahwa Sinta ketika baru tenda berdiri, dia mengganti pembalutnya di dalam tenda dan meletakkan pembalut itu di samping tenda karena masih belum ada trash bag buat ngumpulin sampah. Malam harinya ketika kita kumpul di tongkrongan dan cerita perihal kejadian di atas semalam, Sinta bilang, "Semalam carrier gue kerasa berat banget, terus kaki juga pegel-pegel, padahal biasanya ke puncak Lesung itu rasanya gak seperti semalam." Lalu saya bilang, "Ya itu mungkin kelakuan makhluk di sana, karena kamu datang ke wilayah mereka dengan keadaan yang kotor." Lalu saya bilang soal mimpi saya tadi siang ketika pulang dari gunung. "Gue tadi mimpi, di mimpi tersebut, gue ada di puncak Lesung, lalu ada sosok Kunti yang bilang kalau masih ada bekas darah haidmu di rumput-rumput. Untungnya ada pendaki yang tahu kalau ada darah di situ, lalu dibersihkannya. Terus dia bilang kalau darah itu tidak ada yang membersihkan, kamu tidak diizinkan pulang dari gunung itu." Mendengar itu, Sinta hanya bengong. Sekian cerita singkat kami ketika mendaki ke puncak Lesung Arjuna. Terima kasih. Loh, kok udah? Udah selesai Mas Maulana? Oke deh, kita sambung aja dengan kisah pendakian mistis selanjutnya dari Mas Diki, Gunung Gede 2004. Dan ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, saya Diki. Ini pengalaman pribadi saya sendiri mendaki Gunung Gede lintas jalur. Naik dari Cibodas, turun lewat Jalur Putri di tahun 2004. Waktu itu, saya bersama teman-teman SMA saya
berniat merayakan kelulusan kita dengan mendaki gunung. Dan ini merupakan pertama kalinya saya naik gunung. Jadi, saya pun meminta saran kepada teman-teman yang ikut ekskul pecinta alam tentang apa saja yang harus dibawa. Singkat cerita, selesai briefing, ditentukan kami akan naik pada tanggal 18 sampai 20 Juni 2004 dengan 10 personil yang akan ikut, terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Ada Hindra sebagai leader, saya, Ideng, Wawa, Firki, Udil, Bopau, Ari, Andang, dan Yayang. Ada satu hal yang jangan sekali-sekali kalian contoh. Ketika itu, saya berbohong sama orang tua dengan beralasan cuman pergi camping ke Cibubur, padahal mendaki gunung. Saya lalu ke abang ipar saya untuk meminjam tas carrier. Nah, di sini abang ipar saya udah punya firasat gak enak. Abang ipar saya ini dulunya adalah mapala di salah satu universitas swasta terkenal di Jakarta. Dan sudah banyak gunung yang dia daki. Bang, boleh minjem carrier gak buat camping di Cibubur? Cuman camping mah, ngapain pakai carrier? Berat-beratin doang. Lagian deket ini di Cibubur. Iya bang, biar muat isi logistik teman-teman. Kayaknya lu bukan mau sekedar camping deh. Mau kemana lu? Naik gunung ya? Saya saat itu gak bisa bohong karena takut gak dipinjemin carrier. Iya bang, tapi jangan bilang-bilang bapak sama ibu ya. Emang mau ke gunung mana sih? Deket aja kok, ke gunung gede. Oh, yaudah, ambil tuh tasnya di gudang, di atas lemari. Iya bang, kasih ya. Sebelum saya pulang, dia ngasih saya sesuatu seperti dua lempengan magnet yang tertempel jadi satu. Dan di dalamnya, saya melihat kayak ada daun yang udah mati. Nih lu bawa, taruh di dalam dompet ya. Apaan nih bang? Udah, bawa aja buat jaga-jaga. Yaudah bang, makasih ya. Singkat cerita, kami berangkat naik kereta api ke stasiun Bogor, dilanjut charter mobil sampai basecamp Cibodas. Karena sampai sana malam, jadi kita bermalam dulu di basecamp. Dan jam 7 pagi, barulah kita mulai mendaki setelah mengurusi maksi. Perjalanan awal aman-aman saja, sampai kami pun tiba di air terjun air panas yang di sampingnya jurang. Dan mulai dari situ, saya menemukan keanehan-keanehan. Pas melintasi air terjun itu, saya merasa ada yang memanggil-manggil nama saya dari bawah jurang. Dan suaranya seperti suara mantan pacar saya. Kebetulan, seminggu sebelum berangkat, saya baru saja putus. Jadi naik gunung ini juga sebagai pelarian dari kekecewaan hati saya. Suara itu memanggil nama saya sampai 3 kali. Mendengar itu, saya sempat berhenti di tengah-tengah jalur air panas dan mencoba mendengarkannya. Tapi saya tersadar saat teman saya Odil menepuk pundak saya. "Oi, jangan bengong lu, kanan lu jurang itu." Sorry. Saya pun mengacuhkan suara itu dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kita baru sampai pos kandang badak sekitar jam 4 sore. Karena 2 cewek di tim kami minta istirahat mulu, yang menyebabkan perjalanan kami pun ngaret. Yang tadinya rencana sampai kandang badak itu jam 2 siang, dan dilanjut camp di Surya Kencana sambil lihat sunset di puncak gede. Karena sudah sore, Hindra sebagai leader memutuskan untuk camp di kandang badak aja, melihat teman cewek kita Andang dan Yayang juga sudah kecapean. Jam 7 malam setelah sholat maghrib, cewek-cewek mulai memasak, sedangkan saya dan teman-teman cowok yang lain ngopi sambil merokok. Tapi karena saya nggak merokok, Wawa dan Udil mengajak saya untuk keliling sekitar area kandang badak. Karena di sana saat itu lumayan ramai yang nge-camp. Lalu bawalah kami 2 senter sebagai sumber cahaya. Kami pun keliling-keliling di area tersebut. Sampai tiba di suatu shelter, saya mendengar lagi panggilan suara yang tadi saya dengar di air terjun. Rasa penasaran saya semakin besar,
dan saya pun mencari sumber suara itu dengan cahaya senter. Dan tanpa disadari, kedua teman saya tadi telah meninggalkan saya karena posisi saya di belakang mereka. Dan saya pun terlalu fokus mencari sumber suara tersebut. Tak lama, saya mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Sampai cahaya senter saya menerangi sesuatu yang ada di celah dahan pohon. Saya melihat sesosok wajah yang mengintip dengan tatapan yang sangat tajam. "Astagfirullah," ucap saya saat itu. Saya pun berbalik melihat ke arah tempat saya berjalan dan kedua teman saya udah gak terlihat. Lalu larilah saya pergi dari situ. Tapi sosok yang tadinya mengintip itu tiba-tiba terbang dan mengejar di atas saya sambil tertawa melengking yang bikin saya makin takut. Sumpah, baru pertama kali saya melihat kuntilanak terbang. Ternyata gak kayak di TV. Terbangnya kayak layangan putus. Saya mencari tenda terdekat yang bisa saya datengin karena saat itu gelap banget. Dan cahaya penerangan pun cuman senter yang biasa buat ngeronda. Jadi saya gak tahu di mana letak tenda saya berada. Sampai akhirnya ada seseorang dari dalam sebuah tenda memanggil saya. Dan saya ketahui nama laki-laki tersebut Bang Bagas. Bang Bagas ini merupakan leader dari kelompok pendaki dari Bekasi yang berjumlah 7 orang, 5 laki-laki dan 2 perempuan. "Oi, sini-sini, masuk buruan." Saya lalu masuk ke tenda itu dengan nafas yang terengah-engah. "Bang, saya boleh numpang di sini ya? Saya habis dikejar-kejar, Bang." "Ya udah, di sini aja dulu. Nih, minum dulu," sambut seorang wanita dari dalam tenda sambil mengeluarkan gelas berisi susu jahe ke saya. Wanita itu bernama Mbak Nia. "Abis dikejar-kejar apaan sih sampai ngos-ngosan begitu?" "Itu Mbak, anu," sambil saya melihat kiri dan kanan karena masih ketakutan. "Saya sudah melihat sosok itu ngikutin kelompok kamu saat kelompok kamu baru sampai di kandang badak ini. Dan akhirnya saya tahu sosok itu tertarik sama sesuatu yang kamu bawa." "Sesuatu yang saya bawa? Saya gak bawa apa-apa, Bang. Cuman bawa senter doang ini," jawab saya karena terlalu takut dan kecapean lari. Jadi saya gak ingat apa yang saya bawa. "Yaudah, entar kalau kamu sudah ingat apa yang kamu bawa, lebih baik dibuang saja. Udah, kamu istirahat dulu di sini. Nanti saya antar ke tenda tempat kelompok kamu." "Makanya kalau di gunung jangan suka aneh-aneh, jadi digangguin kan?" "Saya gak aneh-aneh, Mbak, sumpah. Saya cuma jalan-jalan aja keliling sini," Mbak Nia lalu menjawab. "Yaudah, banyakin doa. Doa apa aja yang kamu hafal. Dan minum dulu biar tenang. Insya Allah di sini aman ada Bang Bagas." Sepertinya Bang Bagas seseorang yang punya kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Karena selama saya ada di tenda, dia menunggu di luar tenda sambil mengusir sesuatu yang saya tidak tahu apa itu. Setelah nafas mulai normal dan keadaan sudah membaik, diantarlah saya sama Bang Bagas ke tenda tempat teman-teman saya berada. "Nah, ini orangnya. Dari mana aja lu, Dik? Kata Wawa sama Ude lu hilang. Lu kan baru pertama naik gunung." "Iya, maaf-maaf." Tak lupa saya dan Hendra mengucapkan banyak terima kasih sama Bang Bagas. Waktu menunjukkan jam 10 malam. Dengan dua tenda kita jadiin satu yang diisi 5 orang. Posisi saya tidur di paling dalam perbatasan tenda yang disekat tas-tas. Saat lagi enak-enaknya tidur, kaki saya seperti ada yang menendang dari luar tenda. Sampai saya akhirnya bangun dan melihat teman-teman saya masih tidur pulas dan pintu tenda tertutup rapat. Lalu, siapa yang nendang gua nih? Gak lama, ada suara wanita menangis dari luar tenda. Dan seakan tenda itu dikitari seseorang karena terdengar suara ranting pohon yang terinjak. Saya baca-baca doa semampu saya, hingga tanpa sadar saya pun tertidur. Singkat cerita, pagi datang. Niatnya mau lihat sunrise batal karena semua kedinginan dan lebih memilih tidur daripada mengejar sunrise dan harus bangun subuh.
Jam 8 pagi setelah sarapan, kita merapikan tenda dan mulai berjalan ke puncak gede. Kurang lebih jam 11 siang kita pun sampai di puncak gede. Di sana gak lama, kita langsung turun ke Surya Kencana dan langsung turun via Putri. Selepas keluar dari area Surya Kencana, kita pun kembali masuk hutan untuk memulai perjalanan turun. Dan tibalah di pos Simpang Maleber. Di bawah jalur, ada semacam gazebo. Lalu kita pun istirahat dulu di situ dan bertemu lagi kelompok Bang Bagas. Di sana kita saling berbagi cerita. Singkat cerita, saat mau mulai perjalanan kembali, teman-teman saya kembali ke jalur, tapi yang saya lihat, teman-teman saya melewati jalur lurus di depan gazebo, dan saya pun mengikutinya. Tanpa sadar, sudah jauh berjalan dan saya tidak melihat teman-teman saya di depan saya. Saya menoleh ke belakang juga tidak ada orang. Wah, nyasar nih gue. Di situ saya mendengar suara seperti ada orang yang sedang hajatan, lengkap dengan organ tunggalnya. Ramai banget pokoknya. Karena saya awam akan hal-hal seperti itu di gunung, saya pun merasa sudah dekat dengan pemukiman warga. Jadi saya terus berjalan. Di sana juga saya mendengar suara motor yang artinya saya sudah dekat dengan jalanan. Tapi saya salah. Makin saya berjalan, makin aneh jalurnya. Yang tadinya seperti jalur resmi menjadi seperti jalur liar yang kiri kanannya sudah banyak ilalang. Saya teriak memanggil nama teman-teman saya, tapi tak ada jawaban. Sambil berjalan terus, saya cuma membawa air satu botol yang tinggal setengahnya saja. Tak ada sleeping bag di dalam carry saya, karena logistik dipindahkan ke tas bopau. Saya pun terus berjalan dan langit sudah sedikit gelap. Sampai akhirnya, di depan saya hanya ada sebuah lembah yang tidak ada jalan lagi. Saya lelah dan putus asa. Sampai saya mendengar suara orang berlari dari atas. Dan ternyata itu adalah Bang Bagas dan Hendra teman saya. Ternyata setelah saya menghilang, Hendra bertanya ke Bang Bagas dan Bang Bagas mengambil kesimpulan saya jalan lewat jalur ilegal depan gazebo pos Simpang Maleber. Langsunglah mereka berdua pergi mencari saya, sedangkan yang lain disuruh turun lewat jalur yang resmi. Singkat cerita, Bang Bagas bertanya lagi ke saya saat itu. "Kamu bawa apa sih ke sini? Sini, kasih ke saya," kata Bang Bagas. Akhirnya saya baru ingat kalau saya dibawakan sesuatu oleh abang ipar saya. Kemudian saya membuka dompet dan mengambilnya. "Oh, jadi ini. Emang apaan itu, Bang?" tanya Hendra. "Jadi gini istilahnya. Kamu ke pasar membawa preman. Nah, di dalam pasar itu sudah ada premannya. Gimana menurutmu?" "Yaudah, ini saya pegang dulu. Tadi saya di atas melihat ada jalur untuk keluar." Kami pun kembali ke atas dan benar saja, setelah kami berjalan sekitar 30 menit, ada jalan keluar dari hutan dan tibalah di area ladang persawahan milik warga setempat. Sambil bertanya kepada para petani di mana base camp Putri, kami pun kembali ke base camp Putri. Dan jeda 1 jam, semua rombongan Bekasi dan teman-teman SMU saya tiba di base camp dengan selamat. Tak lupa, barang yang tadi dipinjam Bang Bagas saat saya nyasar dikembalikan ke saya dengan berpesan. "Kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang barang seperti ini, lebih baik jangan dibawa saat kamu sedang di alam bebas seperti gunung. Kecuali memang kamu sudah punya mental dan iman yang kuat." Dan tak lama, kelompok kami dan kelompok Bang Bagas berpisah di stasiun Bogor untuk kembali ke tempat masing-masing. Jadi begitu cerita saya. Ini merupakan pengalaman pribadi saya. Saya juga melampirkan foto tim kami saat itu. Ini adalah pendakian pertama dan terakhir saya. Kapok saya naik gunung, hampir gak bisa pulang. Untuk Bang Bagas dimanapun berada, kalau mendengar cerita saya ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Maulana dan Mas Diki yang membagikan pengalaman mistisnya.
Semoga teman-teman pendengar puas dengan dua cerita yang saya bacakan. Kurang gak nih? Apa mau lagi? Udah ya, besok lagi ya. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya, pendukung dan penikmat cerita-cerita horor dimanapun kalian berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jaga selalu kesehatan, dan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.